Daftar 5 pekerjaan full WFH, gaji 1 miliar per bulan. Setidaknya setelah pandemi COVID-19, banyak orang mencari pekerjaan yang tidak mengharuskannya pergi ke kantor. Menurut situs penyedia info lowongan pekerjaan, FlexJobs, pencari kerja yang berpengalaman mungkin bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pertama, Customer Success Support Engineer. Berbeda dengan pekerjaan IT support biasanya, posisi Customer Success Support Engineer juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, terutama lewat telepon dan email. Ada kemungkinan bahwa posisi ini membuat Anda harus berinteraksi dengan pelanggan. Kedua, DevOps Engineer. Teknisi DevOps bertugas dalam pengembangan perangkat lunak. Tugasnya di bagian pengembangan dan pengoperasian aplikasi. Teknisi di bidang ini membantu mengembangkan aplikasi agar lebih cepat dengan tingkat kegagalan rendah. Ketiga, Sales Manager. Beberapa perusahaan juga tidak mengharuskan sales manager untuk kerja dari kantor. Banyak yang meminta para sales manager ini untuk terus membangun relasi dengan pihak luar demi meningkatkan keuntungan perusahaan. Penghasilan seorang sales manager diprediksi sekitar 1,2 miliar. Keempat, Manufacturing Consultant. Salah satu pekerjaan yang juga memiliki gaji tinggi sebagai Manufacturing Consultant. Mereka yang bekerja di posisi juga memungkinkan untuk tak wajib ke kantor. Para pencari kerja mencari karyawan untuk posisi ini umumnya sudah berpengalaman minimal 5 tahun. Kelima, Website Designer. Seorang website designer juga bisa terima pesanan kerja dari rumah. Gaji untuk posisi ini bisa mencapai $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah plus bonus. Itulah 5 daftar pekerjaan full WFH gaji 1 miliar rupiah per bulan. Tertarik mencoba pekerjaan itu? Tulis di kolom komentar ya, pengalaman kalian mengenai beberapa pekerjaan lain yang gaji miliaran.